Bulan Ramadan adalah bulan yang suci bagi umat Islam yang selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Pada bulan ini, umat Islam pun diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa dari terbit hingga terbenam matahari. Karena bulan ini hanya datang setahun sekali, umat Islam di seluruh penjuru dunia punya tradisi unik tersendiri dalam merayakannya. Contohnya adalah beberapa kota di Indonesia yang menyambut bulan Ramadan dengan pawai obor sepanjang jalan. Selain itu, dikutip dari tribunvideo.com, ada juga tradisi unik saat Ramadan oleh komunitas Muslim di Jayapura, Papua. Tradisi unik tersebut adalah ritual membakar batu menjelang buka puasa untuk kegiatan memasak. Dulunya, suku-suku asli Papua akan menggunakan hewan ternak seperti babi untuk dibakar dan dimasak. Namun, kini ritual tersebut sudah diganti dengan hewan ternak lain seperti ayam atau hewan lainnya yang halal dalam ajaran Islam. Nah, selain di Indonesia, masih ada banyak tradisi unik saat Ramadan dari seluruh negara di dunia. Melansir Kompas.com, berikut beberapa negara yang punya tradisi unik saat Ramadan. Yang pertama, Pakistan. Mirip dengan di Indonesia, menjelang buka puasa, ada banyak bazar makanan yang menyajikan menu puasa. Yang lebih unik adalah, orang-orang akan pergi ke bazar lokal, yaitu perayaan Chaand Raat di malam terakhir Ramadan. Chaand Raat sendiri adalah tradisi di mana wanita menggambar tangan dan kaki mereka dengan pacar. Yang kedua, di India. Tak berbeda jauh dengan di Indonesia, di India terdapat tradisi membagikan takjil untuk buka puasa di masjid-masjid. Biasanya, kurma dan air menjadi makanan awal pembuka puasa yang merupakan hidangan vegetarian dan non-vegetarian yang mewah. Yang ketiga, Mesir. Di Mesir, tradisi unik saat bulan Ramadan ditandai dengan menghias rumah dengan fanus dan sejenis lentera. Lentera atau lampion ini seakan menambah kemeriahan suasana di bulan Ramadan, apalagi di malam hari. Yang keempat, di Bosnia Herzegovina. Sebelum berbuka puasa, orang-orang Bosnia Herzegovina punya tradisi yang unik, yaitu menembakkan meriam. Bukan meriam biasa. Meriam yang digunakan biasanya berumur ratusan tahun, seperti yang terjadi di gedung Yellow Bastion. Yang kelima, tradisi Mesaharati. Tradisi ini hampir dipraktekkan di banyak negara, yaitu membangunkan orang sahur atau Mesaharati. Bukan hanya di Indonesia, negara lainnya seperti Arab Saudi, Mesir, dan Yaman juga mempraktekkan tradisi unik ini.